Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Henry Henry Gamers ya. Di episode kali ini sesuai dengan thumbnail gua yaitu uang kejut lagi teman-teman, karena banyak permintaan dari kalian meminta untuk bikin video next ya guys. Jadi video part 2-nya ya tentunya. Jadi kalau kalian suka gua bikin konten kayak gini, kalian klik tombol subscribe channel gua dan share video ini ke teman-teman kalian. Kalian jangan lupa di like video ini ya ke teman-teman kalian. Nah, jadi sesuai komentar kalian kayak gini munculnya. Nah, tuh kayak gitu banyak banget ya komentar. Bang, bikinin lanjut. Terus ada yang komen. Wah, ada gua. Ya, jadi karena kalian banyak yang meminta kayak gitu, kita bakal bikin part 2-nya, yaitu kita bakal giveaway lagi teman-teman. Wede. Giveaway sultan mah bebas gitu. Sombong amat. Gila. Oke, minum gua ada 2 guys. Macet. Terus uang gua juga sedikit ya. Kita mau lihat-lihat dulu guys. Mau lihat HP dulu. Ada yang buka nggak tokonya? Bentar. Kita bukan. Balik. Property. Oke, ada di Pom Temple. Pom Temple Electronic. Ya bukan elektronik, general atau apa ya, gue lupa dah. Setahu gue di mall guys, biasanya di mall gitu. Nah, tapi ya sudahlah, kita nanti ketemuan di hotel aja ya guys. Aduh, ini banyak yang minta, bang bikinin lagi bang. Wis, makanya kalian subscribe channel gue biar gue bikin lebih rajin lagi gitu kan. Karena banyak dari permintaan kalian, bang bikinin lagi bang MTA Star Roleplay Indonesia, gue main juga bang di IRP bang. Siap. Banyak yang komentar ya kemarin, gila banyak banget yang habis kena suspend. Mungkin dia break rules ya guys, rules sebagai admin, jadi di jail sama si adminnya juga. Ada sepeda guys, kenapa sih di MTA Star Roleplay bukannya dibalikin gitu kan ke customernya atau siapa gitu. Kasihan nih, mau kok apa namanya, sepeda nih teruntang di sini. Ya, jadi masalah dah. Wah, ini kita coba tanya orang ini dulu ya guys. Selamat siang pak. Kita tanya, selamat siang pak. Ah, nggak dijawab guys. Lah. Selamat siang pak. Wah, malam dijawab malam. Siap. Malam. Pak, saya mau tanya nih pak. Weh, youtuber. Baca. Mau tanya nih soal Mas apa? Tunjuk gue ya. Dia youtuber. Ya. Aduh, nggak percaya. Pak, saya mau tanya nih. Ya, nggak diaguin ya, sudahlah. Kita cari orang aja dulu lah. Oke, kita coba tanya yang Bapak Paul George ini, coba ya. Tanya. Selamat siang, Pak. Gak dijawab guys, gak dijawab. Ini orang pada sombong semua kali. Wah. Waduh. Nice. Kok dia bisa masuk ya? Kok gak bisa masuk? Dia bisa masuk guys. Mobil gua coy. Aduh. Kita bakal ke rumah sakit aja ya guys, karena semuanya di mall ini pada cuek-cuek banget ya, sombong.
sombong semua. Ditanya sombong. Nah, di sini guys, banyak nih guys. Ada Fredrik Logger. Wah, kita coba tanya ya. Selamat siang, Pak. Saya mau tanya sesuatu. Nah, kemana nih? Nah, kepada kalem semua di sini. Oh, coba kita tanya, Pak. Saya mau tanya, Pak. Hahaha, dijawab guys, dijawab guys. Apa? Kalau kita isi bensin. Oh, jangan, jangan guys. Cara isi bensin gimana ya, Pak? Nah, kita tanya nih. Tanya yang orang yang ini guys. Gampang. Gimana, Pak? Klik NPC-nya aja. Terus mending F2 biar tahu kamu. Ya. Ya. Kalau soal lulus ada. Ya, ternyata dicuekin guys. Ya, kita cari orang lagi. Ternyata dia gagal. Kita bakal cari orang lagi ya guys. Waduh, kayak sepertinya nggak ada yang bisa menjawab pertanyaan gua guys dengan benar ya. Dia DM terus mending F2 biar kita tahu kamu. Anjay, dijawab gitu. Emang apa sih nggak boleh? Gua penasaran ada yang sama yang tadi guys, dan bantuin YouTuber gitu ya. Kita bakal tanya dia ya guys. Gua penasaran banget nih sama dia nih. Mana orangnya? Lah, mana orangnya nih? Lah, orangnya pada kemana? Wah, ini dia. Selamat siang, Pak. Saya mau tanya ke Bapak sesuatu. Boleh minta waktunya 10 menit aja, Pak. Bapak. Oh ya, 10 menit aja, Pak. Boleh minta waktunya 10 menit aja, Pak. Saya mau tanya sesuatu. Saya mau tanya-tanya soal Indolife, Pak. Ya, gak dijawab, guys. Gak dijawab. Nah, ini nih ada nih. Selamat siang, Pak. Ya, dicuekin dong. Diam aja. Saya mau tanya sesuatu. Oh ya. Boleh minta waktunya 10 menit, Pak. Boleh, oke. Saya mau tanya nih, Pak. Gimana sih kita mau mau penuhin darah? Benerin darah apa ya? Oh, darah kamu kenapa emang kotor? Bangsat kau.
Cuci darah aja. Ya. Tuh bang. Apa? Ke Bu Rose terus. Kalau mau beli vitamin. Oh, vitamin ya. Selamat, Bapak sudah menjawab. Karena Anda menjawab pertanyaan saya dengan benar, Anda mendapatkan sebuah hadiah hadiah berupa uang. Pie, Paul ini berapa? Paul. Oh, nomor 11. Pie 11. Selamat ya, Pak. Anda masuk TV. Anda masuk TV. Wah. Anda masuk TV. Masuk TV. Ya, masuk TV. Oke, guys, kita bakal cak. Jadi kecacingan, Pak. Oke, kita bakal ke mall, guys. Kita bakal ke mall. Di mall kemana semua orang? Wah, ada nih, guys. Ada dua orang nih. Ada Fernando. Wah, Fernando Joshua nih, lumayan, lumayan. Selamat siang, Pak. Boleh minta waktunya sejenak? Ya. Ya, diam aja. Cari orang lagi. Ah. Melamun. Iya. Tanya si bapak ini. Selamat siang, Pak. Saya boleh minta waktunya 10 menit aja. Saya boleh minta waktunya. Hah, silakan 20. Eh, anjay. Gila nge-troll dia, anjay. Oke. Saya mau tanya ke bapak nih. Apa yang harus tanya apa? Oke. Kalau kita trolling di Indolive itu hukumannya apa? Kalau kita trolling di Indolive itu hukumannya apa? Diketawain. Nah, aja gitu lewat PM aja. Apalagi gini. Wah. Oh, kalau kita trolling itu oke, kita PM aja, guys. Karena banyak yang halo bro, masih ada? Ntar kita bakal PM lagi, guys. Kita bakal PM. Geri. Oh, ada nih, Geri Trust nomor 13. Bapak sebelumnya. Karena banyak yang jawab tadi. Kita lewat PM aja ya. Jadi gini, saya mau tanya ke bapak. Kalau kita
ngehancurin mobil orang itu hukumannya apa ya? Kalau kita ngehancurin mobil orang itu hukumannya apa ya? Itu pertanyaan yang paling gampang, guys. Masa dia nggak bisa jawab ya? Jail sama LSPD, kalau tanpa sebab jail sama admin. Selamat Bapak memenang selamat karena Bapak sudah menjawab pertanyaan saya dengan benar. Bapak mendapatkan sebuah hadiah berupa uang. Terima kasih, Pak. Bapak masuk TV. Oke, guys, itu dia video gua tentang GTA San Andreas, dan gua berterima kasih atas Paul Georgi dan Gary Ter sudah menjawab pertanyaan gua. Ya, walaupun pay ke player lain itu enggak bisa, guys. Dan terima kasih juga ada Arkana Adeyatsa, ya. Gua juga enggak tahu ada Fernando Joshua. Gua berterima kasih atas Indo Live ini, teman-teman. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel gua kalau kalian suka bikin konten kayak gini. Dan hal apa yang selanjutnya gua bakal lakuin, guys? Komen di bawah, guys, atau gua bikin jailan atau bikin trolling. Kalau trolling agak sulit ya, guys, kalau di Indo Live nanti kita kena jail, guys. Oke. Okay? Gua dari Ender Gamers. Thanks for watching and happy gaming. Bye bye, guys.